Bekerja, ayo kita bekerja, kerja bersama membangun negeri cinta. Negeri merdeka di dalam hati kita, ayo bekerja bersukaria gembira. Cara beda, pandang Jogja. Banyak cara memandang Jogja, salah satunya lewat seni pertunjukan kontemporer yang digelar para seniman Jogja di Geraha Budaya Taman Ismail Marzuki pada akhir pekan lalu. Pementasan bertajuk Jogja Broadway Apple Emily Love ini menyajikan pertunjukan modern yang memadukan keindahan drama, tari, dan tata rupa. Dalam lakon ini, mereka mengajak berimajinasi liar, mengolah segala aneka perkakas sehari-hari menjadi suatu yang hidup, puitis, dan artistik. Akulah penjaga malam, akulah penjahat malam. Kelompok teater musikal ini memandang Jogja keluar dari stereotip lawas dan sekedar gojekan yang mengalir dalam irama lamban. Menurut sang produser Butet Kertarejasa, pertunjukan ini merupakan satu dari rangkaian lakon yang bakal digelar para seniman Indonesia kita. Lewat pertunjukan ini, kata Butet, kelompoknya ingin membangun mimpi Indonesia yang ideal, yakni Indonesia yang menghargai kebudayaan dan nilai-nilai toleransi. Ini adalah satu praktek untuk belajar menjadi Indonesia melalui jalan kebudayaan. Tak lupa, kelompok seniman Indonesia kita ini pun menyelipkan pesan. Selamat sore dan jangan kapok jadi Indonesia.